Halo sobat YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama saya di channel Surya 79. Pada kesempatan kali ini saya unboxing sebuah Wi-Fi range extender Xiaomi range extender AC 1200 ya, dibekali dual band 2,5 GHz dan 5 GHz. Teman-teman, ini adalah perangkat sejenis kedua atau keempat bila dihitung dari router dari Xiaomi Indonesia yang dijual resmi khusus untuk memastikan jaringan internet yang lancar. Rasanya wajar saja mengingat selama pandemi berlangsung masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau tempat tinggal masing-masing, butuh konektivitas yang stabil sepanjang hari ya teman-teman. Kehadiran Mi Wifi Ranger Extender AC 1200 merupakan bentuk komitmen dari Xiaomi untuk hadirkan inovasi kepada semua, terutama untuk konsumennya yang harus beraktivitas di rumah baik untuk bekerja dan belajar. Andaikan koneksi dari Wifi agar bisa terhubung dengan pekerjaan dan orang lain, harganya sendiri mencapai 2 kali lipat dari seri Wi-Fi range extender yang sebelumnya sudah hadir di Indonesia. Lantas apa saja perbedaan yang dibawa oleh router baru Xiaomi satu ini? Pihak Xiaomi sendiri menghadirkan Mi Wi-Fi range extender AC 1200 khusus untuk memastikan agar tidak ada lagi sinyal Wi-Fi yang lemah atau lambat dalam tempat tinggal, umumnya rumah yang luas atau memiliki dinding yang sangat tebal dan tidak bisa mencapai koneksi internet dari router yang diletakkan di sudut lain ruangan. Alhasil koneksi bisa jadi lambat atau tidak stabil, membuat perangkat seperti smartphone menjadi lebih panas dan tidak nyaman untuk panggilan video serta aktivitas lain. Agar tidak perlu berpindah ruangan alias mendekat ke router utama, di sini Wi-Fi extender perangkat ini hadir untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sinyal Wi-Fi dari router utama. Berbeda dengan seri Pro, Mi Wi-Fi 1200 sudah mendukung frekuensi ganda 2,4 GHz dan 5 GHz, memungkinkan kecepatan kombinasi mencapai 1200 Mbps. Lebih efektif untuk berbagai jenis router dan kecepatan internet. Dengan desain yang sedikit lebih besar, Mi Wi-Fi range extender AC 1200 punya lampu indikator pada bagian depan, bisa menyala hijau apabila lokasi peletakannya masih optimal menangkap jaringan. Bahkan bila ingin membuat hotspot sendiri, bagian bawahnya dilengkapi dengan port Ethernet, disambungkan langsung ke TV atau game console. Tak perlu memilih frekuensi secara manual karena Mi Wi-Fi range extender AC 1200 sudah dilengkapi dengan teknologi Smart Link, memungkinkan perangkat untuk tersambung ke frekuensi lain secara otomatis. Proses aktivasinya pun mudah, cukup menggunakan smartphone lewat aplikasi Mi Home yang ada di Play Store ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mendownloadnya di Play Store dengan nama aplikasinya yaitu Mi Home ya teman-teman. Dengan kata lain, Mi Home range extender AC 1200 hadir bukan sebagai pengganti Mi Wi-Fi range extender Pro karena keduanya memiliki harga serta dukungan frekuensi jaringan berbeda. Versi Pro yang dibanderol dengan harga Rp149.000 dan mendukung frekuensinya 2,4 GHz saja ya teman-teman, hingga 300 Mbps. Sementara untuk Mi Wi-Fi range extender AC 1200 dibanderol dengan harga Rp299.000. Harga tersebut merupakan harga khusus di masa perkenalan.
dijual secara eksklusif di Tokopedia maupun Bukalapak dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, tak perlu lama-lama lagi, mari kita langsung mengkonekannya lewat jaringan WiFi utama kita ya, yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor teman-teman ya. Oke, mari kita buka Mi Home-nya, yaitu aplikasinya yang ada di Play Store. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Lalu kita buka aplikasinya, yaitu Mi Home ya. Nah, yang di pojok kanan kita tambahkan perangkat. Lalu muncul Xiaomi Extender AC 1200 ini, lalu kita konekkan. Kita konekkan terlebih dahulu WiFi yang utama kita yang ada di rumah ya. Lalu masukkan sandi yang ada, masukkan sandi yang router utama kita ya teman-teman. Kita tunggu hingga prosesnya selesai ya teman-teman. Ini sedang menghubungkan antara WiFi Xiaomi Extender AC 1200 ini ke modem router utama kita yang ada di rumah ya teman-teman. Oke, udah berhasil terhubung teman-teman. Lalu kita atur ruangan, terserah kalian mau ruangan apa, ruangan tamu, ruang kamar. Sini saya buat ruang tamu aja teman-teman. Lalu kita selanjutnya. Ini kita klik yang atas saja, jangan. Oke teman-teman, sudah terhubung ya. Itu lampu LED, lampu di Xiaomi AC 1200 nya sudah menyala biru ya dua-duanya. Yang atas itu sinyal teman-teman, yang bawah power. Apabila dia menerima sinyal yang buruk, lampu indikator yang atasnya itu akan merah teman-teman. Apabila itu biru, itu menandakan bahwa penerimaan sinyal WiFi nya bagus teman-teman. Oke, di sini kita setting aja nama WiFi nya dan passwordnya kita ganti ya teman-teman. Di sini ganti, terserah pada teman-teman mau dinamain apa, nama WiFi nya dan sandinya teman-teman. Di sini semua contoh saja teman-teman. Di sini saya memilih yang 5 GHz teman-teman biar lebih mantap. Pada video-video sebelumnya saya juga pernah ya membuatkan tutorial pada WiFi extender yang pro yang biasa ya teman-teman, yang cuma 2, GHz dan sampai 300 Mbps saja teman-teman. Oke teman-teman, sudah merestart itu lampu indikatornya yang atas merah menandakan sedang merestart. Di aplikasinya tanda seru. Nah, sudah hijau teman-teman bahwa sinyal sudah bagus, sudah terhubung ya. Lalu kita cek di WiFi-nya. Wah, masih surya
79 official plus teman-teman. Oke, kita setting lagi salah teman-teman. Wah, yang 2,4 nya kita harus buat juga ini kayak teman-teman, samain sama 5 GHz nya. Oke teman-teman, kita tes teman-teman di pencarian WiFi nya. Nah, di sini saya namakan YouTuber Receh. Nah, kita ketikkan sandinya di sini teman-teman yang telah kita buat tadi. Oke, kita sambungkan. Oke teman-teman, sudah tersambung ya teman-teman. Kita tes internetnya teman-teman. Kita buka YouTube teman-teman. Oke, lancar semua ya teman-teman. Lancar sekali teman-teman. Coba kita tonton lagu no copyright nih teman-teman. Oke, lancar ya teman-teman. Nah, kita ganti untuk kualitas videonya teman-teman yang lebih tinggi, kita tes. Oke teman-teman, lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye.